Berjumpa lagi rekan guru penjas orkes SD di seluruh Nusantara. Salam olahraga. Nah, masih bersama saya Putri Humairo. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPK melalui mapel penjas orkes dengan tema olahraga permainan tradisional bintang beralih. Nah, setelah menyaksikan tayangan ini, para guru diharapkan dapat memberikan penguatan nilai-nilai karakter religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan yang kedua, dapat menerapkan budaya literasi pada siswa. Pemberian penguatan nilai-nilai karakter dilakukan mulai kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Setelah tahapan persiapan kita lakukan dengan baik, maka tahapan kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan pendahuluan. Apa kabar hari ini, anak-anak? Pada kegiatan pendahuluan, pertama kali yang harus dilakukan rekan guru adalah memberi salam kepada para siswa, menanyakan kabar dan kondisi kesehatan. Kegiatan ini mengingatkan rasa syukur atas segala nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran merupakan penanaman nilai karakter religius, gotong royong, dan integritas. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Mengecek kehadiran siswa merupakan hal yang penting sebagai bentuk penguatan nilai karakter integritas. Teman-teman, mari kita yel-yel agar belajarnya tetap. Mengucapkan yel-yel diperlukan untuk menyiapkan fisik dan psikis siswa untuk siap belajar. Kegiatan ini merupakan bentuk penguatan nilai karakter gotong royong dan integritas. Anak-anak sudah pernah bermain bintang beralih? Apersepsi berarti mengkaitkan pengalaman yang lalu dengan pelajaran yang akan dilakukan. Ya, jadi tujuan permainan bintang beralih itu adalah satu, untuk merasa riang gembira, kita bisa tersenyum, bisa tertawa, pokoknya bahagia. Yang kedua adalah menumbuhkan badan kita supaya bugar, sehat, dan kuat dengan permainan bintang beralih. Guru memotivasi dengan menyampaikan teknik penilaian untuk kompetensi yang harus dicapai siswa, yaitu kompetensi sikap dalam bentuk jurnal, kompetensi pengetahuan, dan keterampilan. Agar kalian mendapatkan nilai yang bagus, dan saya akan memberikan reward untuk anak-anak yang nilainya bagus. Nah, rekan guru, pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik yang diamanatkan kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya saya akan bagikan. Yang termasuk kegiatan mengamati adalah siswa bekerja sama membantu kelompok dengan jumlah yang sama. Bangku satu kelompok. Lalu siswa diajak mengamati gambar dan membaca teks tentang permainan bintang beralih. Berikutnya siswa diajak mengamati gambar, membaca pernyataan tentang permainan bintang beralih. Setelah mengamati gambar dan membaca pernyataan atau teks, siswa berdiskusi tentang cara melakukan permainan bintang beralih. Bagaimana? Sudah selesai hasil diskusinya? Belum. Mari kita laksanakan untuk presentasi. Siapa yang maju? Saya, Pak. Silakan.
Saya dari kelompok Anggraini Aviandari dan Atia Endasar Wahita akan menjelaskan. Yang termasuk kegiatan menanya yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok lain secara berpasangan, saling menanggapi serta bertanya. Dan guru memperhatikan, membimbing serta memberikan umpan balik tentang hasil diskusi. Ya. Yang termasuk kegiatan mencoba yaitu melakukan pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan permainan hijau-hitam dengan cara siswa membentuk barisan dua bersap saling berhadapan dengan jarak sekitar 2,5 meter. Sap satu bernama hijau. Hijau, 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 yes! Dan sap dua bernama hitam. Hitam pasti menang! Guru berada di tengah samping barisan sebagai pemberi aba-aba. Guru memberi aba-aba hijau, maka hijau berbalik lari ke belakang sekitar 4 meter. Hijau! Kelompok hitam mengejar. Jika belum sampai batas 4 meter, anggota kelompok hijau tertangkap. Yang tertangkap atau semua anggota disuruh menyanyi atau berjoget menghibur temannya. Begitu pula karena sebaliknya. Kamu kena, maka kamu memimpin temanmu untuk bernyanyi. Sabang sampai Merauke, pecah pulau-pulau Indonesia tanah airku. Guru menunjuk siswa berperan sebagai bintang dan pengejar. Putri, anak putri yang satu laki-laki, silakan maju ke depan. Jadi peran bintang, yang kalah pengejar. Berikutnya, siswa diminta mendemonstrasikan cara membuat tempat hingga bintang. Dalam permainan bintang beralih, guru mengawasi dan mengevaluasi. Kegiatan selanjutnya, guru meminta siswa mendemonstrasikan peran bintang dan pengejar dalam permainan bintang beralih. Guru mengawasi dan mengevaluasi. Berikutnya, siswa diminta mendemonstrasikan permainan bintang beralih sesuai peraturan. Guru mengawasi dan mengevaluasi, serta memberikan umpan balik. Anak-anak, kalian tadi sudah bermain bintang beralih. Untuk kegiatan mengasosiasi, siswa diajak berkelompok, berdiskusi, diajak berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking (HOT) tentang materi yang sudah dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Mengapa bintang harus lari menghindar dari pengejar? Bagaimana caranya pengejar menangkap bintang? Soal itu kalian kerjakan bersama teman kalian secara diskusi, setelah itu nanti kita pecahkan bersama. Kemudian siswa menyampaikan kesimpulan hasil diskusi. Teman-teman, saya dari kelompok Abraham dan Farhan, maka saya akan membacakan hasil diskusi saya. Mengapa bintang harus lari menghindar dari pengejar? Jika bintang terkena pengejar, maka bintang akan bertukar peran, yaitu mengejar sang pengejar bintang yang tadi. Bagaimana caranya pengejar menangkap bintang? Berlari kencang agar bintang tidak hinggap di pemain lain dan bintang tidak bertukar peran lagi. Ya, tepuk tangan. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa dapat menyimpulkan bersama materi apa yang telah dipelajari. Dilanjutkan, guru mengajak siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari. Anak-anak, kalian tadi bermain apa? Bintang beralih. Untuk penilaian pengetahuan, siswa mengerjakan lembar kerja.
sebagai bentuk apresiasi kepada siswa yang paling berprestasi atau yang paling baik, guru dapat memberi pujian, piagam, dan lain sebagainya. Pada akhir pelajaran, kita ajak para siswa berdoa. Nah, rekan guru, demikian pelaksanaan pembelajaran PPK melalui mapel Penjas Orkes. Dengan tahapan ini diharapkan setiap langkah pembelajaran dapat memberi penguatan nilai-nilai karakter pada siswa. Sampai jumpa dan salam olahraga.